Dan aplikasinya seperti ini guys, yaitu aplikasi Floating Windows ya. Jadi aplikasi ini udah versi terbaru. Kalian bisa membuka YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok ya saat bermain game. Jadi tidak perlu mengclose gamenya dulu. Ini kalian klik. Dan di sini kalian bisa buka Facebook. Kalian tinggal login aja. Ini udah versi terbaru ya, versi terbaru. Kalau yang kemarin itu versi di bawah ini, jadi ini lebih optimal lagi. Dan di sini kalian bisa buka YouTube ya. Jadi apapun itu kalian bisa membukanya tanpa harus mengclose game yang kalian mainkan. Jadi aplikasi ini membantu banget. Dan di sini juga kalian bisa membuka widget dari WhatsApp. Jadi kalian bisa melihat chat yang masuk ya. Nanti saya ajarkan saat kita ke video utamanya. Dan di sini juga bisa kalian buka Twitter dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa menambahkan aplikasi lain yang mau kalian floating Windows, guys. Kalian tinggal login aja seperti biasa ya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trendoko, aplikasi modifikasi official. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya baik-baik aja ya. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya guys. Di video kali ini saya mau share sebuah aplikasi terbaru yaitu aplikasi Floating Windows. Jadi kalian bisa membuka aplikasi lain saat bermain game. Dan tentunya aplikasi ini sangatlah ngebantu sekali bagi kalian yang mempunyai HP yang belum ada fitur floating Windows-nya. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini sebagai alternatif ya. Jadi kalian bisa membuka WhatsApp, membuka YouTube, membuka Facebook dan membuka Twitter dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan aplikasi yang kalian inginkan di aplikasi ini agar bisa di floating Windows. Jadi aplikasi ini udah versi terbaru. Kalau kemarin itu saya share-nya yang versi yang lamaan ya, dan ini udah versi terupdate. Dan aplikasi ini udah versi premium, jadi tidak ada iklan lagi di dalamnya. Kalian bisa mencoba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing tanpa harus ada iklan-iklan begitu guys. Oke, langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setelah kalian subscribe, langsung aja kalian download seperti biasa guys. Setelah kalian download dan sekarang kalian tinggal buka di jari server bagi pengguna link berpassword ya. Kalau kalian menggunakan link berpassword dan udah menemukan passwordnya, kalian tinggal masukin aja passwordnya. Kalian tinggal buka aja di jari server dan cari folder download. Kalau kalian menggunakan link yang no password, kalian tinggal install aja seperti biasa dan cari folder download. Dan namanya itu adalah Floating Apps Premium. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya guys. Oke, seperti ini. Kalian tinggal install aja dan tunggu sampai prosesnya selesai. Aplikasi ini support semua device. Apapun device yang kalian pakai, yang tanda kutip itu Android ya. Jadi kalau iOS tidak bisa, kalau Android pasti bisa. Kalian tinggal install aja di HP kalian dan tunggu aja sampai proses penginstalasinya selesai guys. Dah, ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Kalian tinggal buka aja dan seperti ini tampilannya. Di sini kalian tinggal geser aja ke bawah. Geser bawah, ini udah versi premium ya, tidak diiklan lagi. Nanti kalau tutup aja. Buka pengaturan ya, pengaturan. Tunggu, kalau kalian disuruh buka pengaturan, kalian tinggal buka aja pengaturannya. Untuk floating. Oke, sekarang kalian buka pengaturan notifikasi nonaktifkan optimasi baterai untuk floating app agar Android data tidak mematikan. Jadi kalian matikan untuk floating apps-nya agar floating app ini tidak dimatikan oleh Android Anda. Sekarang kalau cari floating app-nya, floating apps. Ah, ini cache nih. Bukan cache.
Floating, kok gak ada floating apps-nya. Kalau tidak ada, kalian pilih ini optimal dan semua. Kalian pilih itu ya, terus di back. Pilih semua untuk aplikasinya ya. Jadi aplikasinya biar biar keluar semua. Semua dari floating app, PV, PV dari A ini dia floating. Nah, ini perhatikan dan jangan dioptimalkan, habis itu selesai. Habis itu back, dah. Seperti ini. Di sini ekor melayang, kalian bisa mengaturnya di sini ya. Di sini aplikasi saya, kalian pilih aplikasi saya. Di sini banyak banget aplikasi. Ada YouTube List. Jadi kalian bisa menambahkan aplikasinya di sini. Di sini ada floating app ya. Jadi kalian bisa menambahkan aplikasinya di sini. Di sini aplikasi bawahnya ya, bawahnya di sini aplikasi saya. Sekarang kalian tambahkan plus, dan kalau kalian mau menambahkan WhatsApp, kalian tinggal pilih widget dan cari WhatsApp. Ini cuma bisa untuk apa ya namanya? Untuk melihat chat tapi tidak untuk membalasnya. Tapi kalau kalian membuka Instagram, kalian bisa. Di sini populer, jadi kalian pilih pilih Instagram juga bisa. Populer lagi, kalian pilih apa lagi yang mau kalian kalian masukin. Kalau tidak ada di sini di pilihannya, kalian pilih masukin URL. Di sini saya mau masukin apa namanya? Website saya ya, aplikasi modifikasi. Nah, di sini www. aplikasi kita dulu. Aplikasi modifikasi.com. Nah, jadi kalau kalian mau menambahkan seperti ini juga bisa. Nah, ini habis itu back, dan di sini akan ada di bawah guys. Nah, ini aplikasi modifikasi ya. Jadi punya saya tadi baru saya tambah. Ini klik akan ada seperti ini. Ini ke situs saya aplikasi modifikasi ya. Ini kalian bisa besarkan juga guys. Jadi bisa kalian atur sendiri. Nah, itu ya. Kalian bisa mengaturnya segitu. Nah, ini website saya. Jadi kalau kalian mencari aplikasi bisa ke sini. Dan kalau udah begini, kalau kalian udah tambahkan, kalian tinggal tutup aja. Tinggal dulu. Nah, tinggal tutup aja. Yang penting aplikasi ini berjalan di latar belakang ya. Nah, udah begitu aja. Ini biarin aja yang ini tutup. Sekarang kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Di sini saya coba Free Fire. Free Fire. Kalau sekiranya aplikasi kalian tidak ada di sini, kalian tinggal tambahkan di aplikasi saya. Kalau kalian tidak ada di iconnya, kalian tinggal tambahkan URL-nya guys. Di sini kalian pilih atur aja ya. Di sini saya mau buka YouTube juga bisa. Itu. Jadi kalian bisa membuka YouTube sambil bermain game. Kalau kalian lagi mati ataupun lagi menunggu teman kalian war, kalian tinggal buka aja. Dan di sini juga kalian juga bisa melihat WhatsApp. Nah, itu ya WhatsApp udah kebuka juga. Sorry kalau agak batasan. Di sini YouTube ya, YouTube tadi saya tak jelaskan. Dan Instagram juga bisa. Nah, ini kalian tinggal login aja ya. Dan banyak banget ini peluncur juga ada. Twitter. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai kemauan kalian guys. Jadi aplikasi ini membantu sekali untuk kalian yang belum mempunyai HP dengan fitur aplikasi floating windows. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini sebagai alternatif guys. Apalagi ya, di sini udah banyak banget ya. Di sini aplikasi jendela aktif favorit. Favoritnya kalian bisa menambahkan di sini ya. Jadi kalian atur aja sendiri. Nah, di sini saya buka Facebook sambil bermain game. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu. Jadi kalian bisa bisa santai-santai sambil menunggu teman kalian main ya, ataupun kalau kalian lagi mati gitu, kalian tinggal buka aja aplikasinya dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini ringan sekali, jadi cocok buat kalian pengguna HP dengan RAM rendah. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah dengan aplikasi ini, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silakan komen aja di kolom komentar ya. Kita ketemu di next video.
Bye.